Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sepanjang kejohanan Sukan SEA ke-25 berlangsung, kami di ISN akan membuat liputan sebagai menyokong para atlet yang bertanding di Sukan SEA kali ini. Sehingga program ini berlangsung, Malaysia telah mengungguli tangga keempat di belakang Singapura dengan 23 pingat emas, 27 perak dan 35 pingat gangsa. Saya yakin dengan baki 4 hari lagi kejohanan, Malaysia mampu meraih banyak lagi pingat. Sekitar cerita Sukan SEA ini, atlet negara menampakkan pencapaian yang memberangsangkan. Daniel Bigo terutamanya merupakan penyumbang emas terbanyak dengan 5 emas dari kolam renang. Dan yang paling membanggakan adalah pasukan badminton wanita negara yang merangkul emas acara berpasukan setelah 32 tahun menanti. Satu penantian yang saya kira amat berbaloi. Bercerita lanjut mengenai Sukan SEA, bersama saya di studio hari ini ialah Cik Wan Nur Afzan binti Wan Mahadi, pengarah cawangan mengenal pasti bakat Institut Sukan Negara. Selamat datang kami ucapkan ke dalam program Bual Bicara Sukan SEA ke-25 dari Kacamata ISN. Terima kasih. Okey, Kak Afzan. Saya ceritakan sedikit latar belakang anda sebagai ikon yang kita pilih untuk program ini. Untuk bersama-sama berkongsi cerita suka dan duka sekitar perjalanan Sukan SEA ke-25. Okey, beliau merupakan bekas atlet bola jaring kebangsaan dan pencapaian terbaik beliau adalah di Sukan Commonwealth 1968 di Kuala Lumpur. Selamat datang Kak Afzan. Okey, tahniah di atas kejayaan anda itu ya. Okey, rasanya di ISN mahupun di Kementerian Beli dan Sukan sendiri ya, Cik Afzan tidak perlu diperkenalkan lagi sebagai seorang yang pernah menyumbang tenaga untuk negara. Saya pasti anda sedia berkongsi minat dan pendapat anda mengenai Sukan SEA kali ini. Dan saya pasti ya, malam tadi telah pun berlangsung kejohanan bola sepak peringkat separuh akhir. Adakah anda tengok? Saya turut, saya merupakan salah seorang spectators lah pada malam tadi dan saya rasa saya antara yang paling bersemangat bersama-sama dengan atlet negara. Saya rasa kami berdua juga begitu sebab saya rasa kita berdua di antara ribuan peminat Malaysia yang menyaksikan siaran secara langsung ini di TV2. Dengan kemenangan mutlak 3-1, saya rasa kita menjangkakan kemenangan ini sebenarnya kan. Saya rasa walaupun kita ketiadaan Zakwan Adha sebagai atlet yang kita pemain yang kita rasa mampu menyinar, dan ketiadaan beliau telah pun membuatkan sedikit goyah pada mulanya, tetapi pemain Malaysia yang lain telah pun menunjukkan prestasi yang membanggakan dengan kemenangan 3-1. Jaringan-jaringan yang saya kira amat boleh dikatakan dikategorikan sebagai yang membanggakan, di mana dua gol adalah daripada Badrul Bahtiar dan satu gol daripada Syafiq Rahim kan, di mana saya rasa gol itu menyebabkan terus ranap harapan Laos untuk menjejakkan kaki ke final. Dan kemenangan mutlak ini yang saya kira, yang saya rasa terus membuatkan semangat rakyat Malaysia, walaupun kita tidak berada di sana, tetapi semangat ini yang kita bawa untuk aura, Malaysia. Aura ini ya, betul-betul Cik Afzan. Aura ini yang kita bawa kepada mereka untuk menyinar terus di peringkat final nanti. Okey Cik Afzan, kemenangan mutlak ke final adalah Malaysia menentang Vietnam. Tapi saya nak ulas sedikit lah perlawanan malam tadi tu kan. Apa yang paling menarik ketika perlawanan tu sendiri? Apa yang you rasa, you nampak daripada sana tu? Okay, of course kalau umumnya, biasanya orang melihat pada tendangan gol. Saya pun melihat pada tendangan gol, gol kedua yang cukup menyebabkan darah saya menyirap ke dalam. Tapi saya juga, because saya pun di kalangan ex-atlet pertahanan, kita patut mengucapkan berjuta-juta tahniah kepada kita punya pertahanan, kerana saya nampak mungkin ada 2 hingga 3 orang saja yang di peringkat grup penyerang yang ada dekat depan. Yang lain tu semua turun ke pertahanan mempertahankan. Ibaratnya bola sepak ni mempertahankan hak negara ataupun maruah negara. So itu yang saya nampak satu kenangan manis dan yang saya rasa kita sebagai spectators, kita tak boleh menidakkan kekuatan ataupun bagusnya atlet kita di peringkat pertahanan. Walaupun itu, saya nampak semalam pasukan Laos begitu orang kata eager untuk menang. Kepantasan, saya rasa tahap kepantasan adalah mengatasi pemain Malaysia. Tapi mungkin semangat kita melebihi mereka. So ini yang kita nampak sebenarnya fenomena bola sepak, di mana ada pasang dan surutnya. So you sebagai public figure untuk peminat, sebagai peminat bola dan juga penggiat sukan tanah air kan, you rasa
apa pandangan mengenai senario bola sepak kita? Ada naik turun? Okey, secara asasnya apa yang saya nampak, saya sebagai penggiat sukan dan saya juga sebagai spectators, usaha murni yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan maupun pihak persatuan sendiri adalah satu usaha yang baik. Sebab apa yang biasa diperkatakan di peringkat luar ataupun orang awam, kenapa bola talking about bola sepak ni, bila budak-budak dia orang okey, tapi bila naik satu peringkat dia a bit down. Salah satu elemen yang saya nampaknya, kalau kita berada, macam saya sekarang ni, saya berada di Institut Sukan Negara, without neglected elemen physical, itu adalah satu key elemen dalam komponen kecergasan. Kalau physical kita tak bagus, macam mana kita nak nilai? Dan sebagai orang awam sendiri pun, mereka tidak boleh mengadili ataupun mengatakan bahawa pemain kita tak fit. Sedangkan kalau dah wakil Malaysia tu, I boleh consider fit. I boleh consider diorang fit, dan diorang pun telah menerima pelbagai bentuk khidmat sains sukan dan perubatan sukan di Institut Sukan Negara. Bermula dari peringkat talent identification sampailah ke peringkat yang seterusnya. Saya rasa cukup berbangga because di Institut Sukan Negara kita juga ada menyediakan perkhidmatan seperti game analysis, di mana sepanjang program tu dia analyse sama ada is that the good one or not untuk atlet-atlet kita terus melangkah ke depan. So saya tengok fenomena ini, kita tak bolehlah menyatakan bahawa kita menang because of semata-mata kerana skor yang kita dapat, tapi kita menang juga kerana adanya defender.